Hai, kembali lagi to my channel. Oke, hari ini kita akan keluar buat grab lagi. Jadi kita tengok berapa hasil kita dapat hari ini. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa, yang paling penting, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Bantu saya untuk dapat 1k subscriber. 1k subscriber nanti kemungkinan saya akan buat giveaway. Tuan-tuan kena tengok video ini sampai habis. Dan oke, jom let's go. Okey, hari ni kita start kembali untuk vlog grab kita. Pukul 10.22 kita dah on job, top up pun dah ada. Kita check mileage kita berapa. 330 trip saya dah set kosong. Dan kita tengoklah hari ni job berapa banyak yang masuk, berapa minyak yang kita guna. Dan okey, jom. Okey, sekarang kita dah dapat job pertama kita. Baru je keluar dari parking, job pun masuk. Jom kita tengok job kita gimana. Oh, suganya macam mana, tengok nak pergi ke mana ni. Poliklinik dan Segeri Farid, pergi ke Desa Jana. Okey, jadi tak payah tunggu lama-lama, jom kita pick up customer. Yang sebelum tu, kita yang paling penting, I'll be there in a few minutes. Alright. Okay, sambil-sambil kita nak pick up tu, hampa tengok lah taping ni. Pagi-pagi dah banyak kereta. Saya pun tak tahulah nak cakap macam mana ni. Aduh, pening. Pagi-pagi penuh kereta dah. Aduh, jam pala. Jam pala bak hang. Kita ubah slang sikit lah, pagi tak boring sangat lah. Pagi-pagi ni kalau jam boring sikit. Jadi kita tunggu lah. Kita nak pick up customer tapi jalan macam ni jam. Apa hairnya ni? Atas koma ni macam mana bawa kereta ni pagi-pagi ke tepeng ni? Aduh, pening kepala temannya. Nak berteman ke mana pun tak tahu. Sekarang teman dah sampai kat kliniknya. Entah betul bidok teman cakap perok je ni. Nanti kalau tak betul teman belajar dengan si Imran tu. Okay, kita dah sampai dekat klinik, poliklinik Segeri Farid. Jadi jom kita pick up customer kita. Okay, sekarang kita dah lepas pick up customer dan hantar. Sekarang kita drop off dulu. Kita drop off job kita. Proceed dan confirm. Okey, selepas kita draw off tadi customer kita yang kat Kemunting tu, kita jalan sampai ke Taiping dan akhirnya sampai ke bandar Taiping. Nak pergi check insurans tadi, tiba-tiba dah nak sampai tempat insurans ni, job pun masuk. Jadi kita pick up dululah customer. Dia nak pergi hospital, dia nak ambil kat hospital Taiping, hantar ke Guardian Taiping Central Mall. Okey, jadi jom kita pick up customer. Alright. Okey, sekarang kita dah selesai drop job yang kedua tadi. Sekarang kita tengok job kedua dah selesai, GrabPay dan kita submit. Okey, dah dapat RM12 ni. Apa Facebook pula ni. Alright, jom kita tunggu job yang ketiga. Okey, selepas kita drop off tadi customer kita yang kat Kemunting tu, kita jalan sampai ke Taiping dan akhirnya sampai ke bandar Taiping. Nak pergi check insurans tadi, tiba-tiba dah nak sampai tempat insurans ni, job pun masuk. Jadi kita pick up dululah customer. Dia nak pergi hospital, dia nak ambil kat hospital Taiping, hantar ke Guardian Taiping Central Mall. Okey, jadi jom kita pick up customer. Alright. Okey, sekarang kita dah selesai
drop job yang kedua tadi. Sekarang kita tengok job kedua dah selesai, grade P, dan kita submit. Okey, dah dapat RM12. Ada tunggu job ketiga. Jadi kita cuba pergi ke tempat insurans yang saya nak pergi ni. Tengok boleh tak, sempat tak sampai sana untuk check baru job masuk. Kalau sempat kita pergi, kalau tak sempat kita terus jalankan job kalau job ada job masuk. Okey, masih juga tak dapat nak pergi tempat insurans tu. Baru sampai depan IPD, dapat job dekat IPD Taiping, pergi ke Taiping Mall. Jadi kita tunggu customer. Alright. Job ketiga dah selesai. Jadi kita tunggu lagi. Nah, kita tengoklah. Tadi pun customer ni dia letak dekat depan IPD, tapi sebenarnya dia ada di dekat blok barak IPD. Jadi kita pick up jugalah. Apa-apa pun kita ambil je lah benda tu kita nak jog. Jauh sikit kadang-kadang ada lah rasa macam rugi sikit apa semua kan. Jadi kalau kita pick up je, anggap je lah macam tolong, macam amal jariah. Okey, sekarang sementara kita sembang-sembang ni, job keempat masuk. Jom kita tengok job keempat. Job keempat pergi ke mana? RM7. The store Taiping ada lagi ke? Oh, simpang. Okey, jom kita teruskan. Dah sampai dekat job yang keempat. Jadi kita tunggu customer masuk. Hello. Hello, hi. The store Taiping pergi ke simpang, Taman Simpang Baru. Okey. Alright, hari ini kita dah selesai 4 job dan kita proceed. Dan kita confirm, confirm dan submit. Okey, selepas job keempat tadi selesai, kita on the way balik ke Taiping. Dah belum U-turn lagi, dah masuk job yang kelima untuk kita pick up dari simpang ke Taiping. Dan jadi kita akan pergi pick up. Tapi apa-apa pun saya nak beritahu, job Grab ni dia punya sistem dia macam ikut kita punya cara main job kita. Kalau kita ikut dia apa yang dia bagi, insyaAllah kita punya job hari-hari akan mudah, akan senang. Saya dah banyak tengok contoh, kebanyakan semua macam tu. Dapat job RM4 ke berapa ringgit ke, pick up, insyaAllah sehari kalau kat Taiping ni RM100-RM105 tu insyaAllah. Kalau ni Taiping punya harga lah, kalau luar boleh dapat banyak lagi daripada ni kalau ikut cara macam ni. Banyak contoh saya dah tengok semua macam tu. Okey, jom kita pick up customer. Alright, sekarang kita dah sampai tempat customer. Ini aunty yang nak naik dan kita pick up customer. Selesai job yang kelima. Jadi kita akan draw off. Kita akan draw off semua. Okay, dan kita dah tutup. Ini hari ini kita dapat job 5 job. 5 job RM30. Tadi kita mula pukul 10.22, sekarang 12.22, dalam dekat 2 jam. Minyak kita tak turun lagi daripada tu, cuma beza sikit. Kilometer kita jalan hari ni 36.4. Okey, jadi nampaknya kita terpaksa buat Grab sampai sini saja, sebab kita nak buat insurans untuk kereta MyV tu. Kalau kita tak tutup, memang sampai ke petang lah jawabnya, kita tak dapat-dapat nak pergi kedai insurans tu. Jadi apa-apa pun,
Terima kasih dah tengok video saya. Bantu saya tengok video ni sampai habis. Dan okey, apa-apa pun kita berjumpa lagi. Pada siapa yang nak buat Grab tu, nak mendaftar, boleh mendaftar kat saya. Saya dah sertakan link di bawah. Dan alright, jumpa lagi di vlog akan datang. Bye-bye.